Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai kembali. Sidik dan istri warga RT 08 Dusun Sri Kemuning, Desa Sri Mulyo, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musi Rawas, merupakan pasangan suami istri yang mengalami keterbelakangan mental. Senin, tanggal 13 September tahun 2021, Sidik sekeluarga merasa terharu dan bahagia, pasalnya Sidik menerima bantuan sosial berupa bedah rumah. Menariknya, bedah rumah tersebut dari inisiatif perorangan dan rekan-rekan Darmawan. Pemberi bantuan sosial itu yakni Ders Rujito MSI, warga kota Palembang, putra daerah Musi Rawas. Rujito menjelaskan setelah mengetahui Sidik dan keluarga membutuhkan bantuan, dia berinisiatif membantu. Namun bantuan ini pun bukan hanya dari Rujito pribadi, tapi kebetulan ia mengkoordinir bantuan ini. Bantuan datang dari alumni SMP Saverius Tugumulyo, alumni SMPN 1 Lubuk Linggau, alumni Bukit Bandung, dan beberapa kolega bisnis Rujito. Dijelaskannya, bantuan dari rekan-rekannya sudah terkumpul 16 juta rupiah. Dari 16 juta rupiah itu kita belikan bahan bangunan dan upah tukang. Kebutuhan dana sekitar 25 juta rupiah lagi, dia akan terus berusaha mencari bantuan. Kalau masih kurang nanti, itu jadi tanggung jawab Rujito pribadi. Swadaya, Bro. Ya, bantuan ini swadaya. Bukan pribadi, bukan. Tapi saya mengkoordinir bantuan ini termasuk dana saya. Saya kumpulkan dari alumni SMP Saverius Tugumulyo, alumni SMP SMA Negeri 1 Lubuk Linggau, alumni Bukit Bandung, kemudian kawan-kawan saya bisnis, kolega-kolega saya, termasuklah pejabat yang ada di provinsi yang berasal dari Musi Rawas. Semuanya saya hubungi, saya share tentang keadaan bapak ini, Pak Sidik. Nah, dana yang terkumpul awal 5 juta, saya nekat saya mulai. Kalau tidak ada yang nyumbang lain, risiko saya yang akan menanggung. Jadi sampai detik ini terkumpul sekitar 16 juta. Kemudian perkiraan saya sekitar 25 juta ini. Kalau nggak ada yang lagi nambah lagi, itu tanggung jawab saya. Selain pembangunan rumah untuk Sidik, Rujito dan istrinya memberikan santuna kepada anak Sidik yakni Mila, 11 berupa perlengkapan sholat dan sekolah. Dia berharap bantuan bedah rumah tersebut bermanfaat bagi Sidik sekeluarga. Berharap juga masyarakat setempat juga ikut membantu, sehingga cepat selesai. Mudah-mudahan apa yang saya perbuat ini bisa mempermudah, memperingan beban Pak Sidik dan keluarga besar, terutama yang masih panjang ke depannya. Mila siapa? Mila Sari. Mila? Mila Sari. Lindia Sari. Sama ini siapa? Marsal. Anaknya si Marsal ini nantinya bisa menjadi bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Dan Pak Sidik serta istrinya ini bisa sehat kembali, bisa membimbing anak-anaknya. Dengan rumah yang kita bedah ini mudah-mudahan nyaman di tempat ini, bisa belajar dengan baik. Mewakili keluarga Sidik, Rustam Effendi menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan, bantuan pembangunan rumah Sidik. Ya, kami keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak yang telah membantu kami, yaitu dengan melaksanakan bangunan rumah adik kami Sidik ini. Juga kepada Allah juga kami mohon berterima syukur atas bantuan ini, kan lewat daripada tangan bapak-bapak ini. Jadi